Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Nah, di pagi hari ini kita setelah jalan-jalan di wilayah Manggulan, kita mampir di pertigaan Kalimanggis. Nah, di pertigaan Kalimanggis ini ada warung pojok yang menjual bakso, mie ayam dan soto. Nah, kita akan melihat suasananya dan kita akan sarapan pagi. Mudah-mudahan informasi ini nanti bermanfaat bagi Bapak, Ibu, para YouTuber, netizen dan sebagainya. Yang intinya kalau nanti di sini makanannya enak akan kita informasikan, dan tentu saja silahkan disebarluaskan ke teman, sanak, kakang, saudara dan sebagainya. Kalian, warung pojok ini memang berada di pojokan di pertigaan dari Kalimanggis yang jalannya sudah sangat halus. Jadi kalau ke selatan ini jurusannya ke Sentolo, kemudian kalau ke utara sana itu ke wilayah Nanggulan. Nah, sementara kalau ke arah barat ini sebenarnya dekat dengan rumahnya Mbah Marni, ini ke arah Wates. Nah, di warung pojok ini tertulis informasinya adalah sedia mie ayam, kuah nasi rames. Kemudian di sisi ini ada mie ayam, ada soto, ada rames. Nah, kelihatannya baksonya tidak ada. Nah, minumannya ada es teh, jeruk, kemudian teh panas, hangat, kopi panas, hangat dan sebagainya. Nah, ini tampak tempatnya cukup rapi dan yang dijual tampaknya cukup beragam. Bukan cuma warung makan tok, tapi ini kelihatannya juga termasuk warung kelontong dan sebagainya. Wah, ini malah ada LPK Delta menerima pendaftaran kursus. Oh, LPK Delta itu ada di Wates. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tertulis kelihatannya di depan gerobak atau di depan tempat untuk penjualan, warung makan pojok sedia soto ayam, nasi rames, mie ayam, bakso. Kelihatannya dulu pernah jual lagi. Nah, yang agak beda di sini ini ini mungkin GoFood udah mulai juga dijamah oleh warung ini. Dan kalau kita ke dalam, mungkin yang terlihat ini adalah tempat duduk yang sebenarnya cukup luas dengan ada aneka makanan ringan. Ada kerupuk, kemudian ada arem-arem, kemudian ada beragam lauk. Jadi ini ada telur guyuk, ada rempeloati, kemudian ada bakso tusuk, kemudian ada usus dan sebagainya. Di samping ada beberapa ragam makanan ringan. Nah, ini kelihatannya memang warungnya kombinasi. Ada sayuran, nah ini tomat, ada pare, kemudian ada jipang, ada pememes, ada buncis, ada terong, ada tempe. Kemudian ke bawahnya ada kubis, kemudian kelihatannya ada entek atau apa, atau telur muntul. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang terlihat saya katakan tadi, ini kombinasi dengan warung kelontong atau mungkin sudah semacam minimarket dengan ragam makanan yang dijual. Nah, ini di warung pojok ini Bapak Ibu tidak usah pergi kemana-mana, cukup nanti ke sini sudah bisa beli beragam kebutuhan. Jadi mulai dari air, okay. Kemudian air mineral, kemudian ada penyedap tiga dan minuman lain. Kemudian ada juga barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya ada sandal, ada sapu, kemudian ada sampo, sabun, kopi, kemudian ada juga ini beragam plastik kemudian untuk kebutuhan. Dan ada juga ada topi, ada pembersih sawang, dan juga ada besek, ada rafia dan sebagainya. Nah, warung pojok ini memang posisinya sangat strategis dan cuma memang harus hati-hati karena di pertigaan ini jalannya sangat ramai. Kalimanggis itu sudah terkenal sejak zaman dulu cukup ramai.
sehingga memang kalau kesini tetap harus hati-hati. Nah, ini kelihatannya juga ada beragam apa ya, ancapas untuk ketika ada madu dan sebagainya. Nah, kita kembali ke warung pojoknya. Ini kita akan pesen soto. Nanti kita informasikan kalau enak, tetap saya katakan enak, kita kasih tahu pada netizen dimanapun berada. Mudah-mudahan kalau mampir ke wilayah Tanjung Harjo di pertigaan Kalimanggis bisa merasakan ini. Memang kuliner di Tanjung Harjo cukup banyak, dan sekarang ada tempat wisata baru yang namanya Soko Gelap. Nah, tidak tahu kalau pagi ini sudah buka belum, tapi nanti kita mungkin akan apa melihat sekilas kondisinya di sana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cukup menarik. Nah, ini tampilan sotonya. Ini soto ayam, masih kebul-kebul, panas, cocok untuk sarapan pagi. Jadi soto itu kan, ini khususnya soto ayam Jawa, dalam arti soto ayam asli dari Yogyakarta. Ini kan ada tomat, kemudian ada mie, ada kobis, ada tokolan, kemudian ciri khasnya kuahnya bening, tidak ada santannya, dan rasanya seger. Kita akan mencoba, nanti harganya juga kita akan tanya pada yang jual, termasuk tadi makanan-makanan yang tersedia. Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba sotonya. Nah, kita padukan dulu dengan kecap, kemudian dengan sambal, supaya nanti rasanya seger. Nah, nanti kalau ini sambalnya mungkin habis, kalau ini sambalnya agak apa dengan sambal. Nah, sambalnya kelihatannya dengan apa blender. Ternyata rasanya enak, Bapak Ibu sekalian. Seger. Seger, benar-benar seger. Di pagi hari, makan soto ini kelihatannya cukup pas dan cukup cocok. Nah, dengan rasa yang enak seperti ini, jelas kita nanti merasa apa ya, merasa puas, badan tetap terasa sehat dan hangat. Kalian, kita ketemu dengan penjualnya. Tadi kita rasakan sotonya enak ya. Kemudian serunya juga seger. Kemudian ini di sini beragam makanan terlihat. Nah, kita mungkin butuh tanya-tanya terkait dengan warung soto pojok. Ini Mbak Puji sudah lama ya jualan di sini ya? Ya. Sejak tahun berapa? Sejak 2007. 2007 berarti sampai sekarang sudah sekitar 14 tahun ya, 14 tahun. Nah, ini Mbak, untuk ini waktu itu juga sudah soto mie rames ayam. Sama atau tambah bakso dulu? Pernah jualan bakso? Belum. Oh, belum. Ayam, terus nasi rames sama itu ya. Soto. Oh iya. Untuk nasi ramesnya itu berapa harganya, Mbak? Macam-macam, Mbak. Tinggal nanti tergantung. Ambil lauknya. Iya. Oh nggih. Okay. Dari berapa sampai berapa? Dari harga 8.000 sampai 12.000. Kalau sotonya? Sotonya 6.000.
Botonya 6.000. Nah, kalau yang apa? Yang satu mie ayamnya? Yang mie ayamnya 8.000. Oh, 8.000. Nah, untuk makanan ini, Mbak. Makanan ini tambahan ini. Ini? Makanan basah biasanya harga 1.000, Pak. Oh, ini tuh harga 1.000. Iya. Termasuk lauknya ini? Lauknya 2,5. 2,5 semua? Iya. Oh, ya memang udah dibuat anu ya. Biasanya kalau makanan basah saya setiap hari nanggung orang 8 masuk sini. Oh, ya. Ya, tapi ya. Berhubung hujan. Nah, mungkin ya anu ya. Tapi ini kelihatannya seger ya. Dan enak. Nih. Terus anu, Mbak, ini pertigaan ini kan udah apa ya, udah cukup ramai ya. Ini ada peningkatan anu enggak penjualan? Ya selama pandemi sih berkurang sih. Oh iya. Tapi sekarang udah ya, mulai anu ya. Mulai merangkak. Untuk ke depan, Mbak, mungkin akan ditambah dengan menu apa lagi? Baksonya mau ada angen-angen untuk buat bakso enggak? Pengennya sih pengen, Pak. Oh, kalau nanti lihat situasi pasar ya. Oh ya, nggih. Makasih ya, Mbak. Mbak sinten? Mbak Puji. Ya, mudah-mudahan nanti warungnya makin laris ya, akan kita unggah ke YouTube ya. Nanti siang. Ya, terima kasih, Mbak. Kepada ibu sekalian, para YouTuber, netizen dimanapun berada, ini kita sudah tadi mencoba sotonya di warung pojok yang ada di pertigaan Kalimanggis, dan juga nyoba es tehnya, kemudian nyoba baksonya, makanannya, dan kita juga sudah melihat-lihat banyak tadi ada barang dagangan, bukan hanya soto, nasi rames dan apa mie ayam, tetapi juga ada kelontong, ada sayuran dan sebagainya. Khusus untuk warung pojoknya, saya rekomendasikan bahwa sotonya enak, kemudian es jeruknya, teh apa jeruk panasnya juga rasanya enak, dengan harga yang sangat murah. Karena sotonya tadi hanya diinformasikan 6.000, sementara untuk apa mie ayam juga 8.000, kemudian nasi ramesnya antara 8 sampai 12.000. Sementara minuman untuk jeruknya berapa? Hanya 2.000. 2.000 sangat-sangat murah. Nah, silakan Bapak Ibu mampir ke sini kalau berkesempatan ke Nanggulan. Tempatnya di pertigaan Kalimanggis, namanya Warung Pojok. Nah, parkirnya pakai mobil, pakai motor enggak masalah kelihatannya. Cuma memang harus hati-hati karena jalan di pertigaan Kalimanggis ini cukup ramai. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.